Pondok Pesantren Al-Ubaidah Kertosono, Nganjuk, Jawa Timur, menggelar upacara peringatan hari lahir Pancasila di halaman Ponpes Al-Ubaidah pada Sabtu, 1 Juni 2023. Upacara tersebut diikuti oleh para santri, guru pondok, staf Ponpes, serta para siswa SMK Budi Utomo Kertosono. Pengasuh Ponpes Al-Ubaidah Kertosono, Habib Ubaidillah Al-Hasani, mengatakan, untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila, dan Ponpes Al-Ubaidah Kertosono menerapkan kurikulum yang sesuai dengan pedoman Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga para santrinya telah memiliki pemahaman yang baik mengenai kebinekaan bangsa Indonesia. Dalam rangka memperingati hari lahirnya Pancasila, ini sangat penting sekali bagi kami sebagai pengasuh, karena akhir-akhir ini Indonesia banyak mendapatkan cobaan dari golongan-golongan tertentu, golongan-golongan yang menginginkan bahwa Pancasila dibunyikan dari bumi Indonesia, kemudian diganti dengan dasar Islam, itu sangat-sangat tidak toleransi dan sangat-sangat tidak beretika kalau menurut saya. Karena selama ini Indonesia menjadi satu dalam bingkai NKRI, ini semua adalah salah satunya adalah sebab dari kesaktian Pancasila. Upacara berjalan dengan hikmat dan rapi, merupakan upaya para santri yang ulet dan disiplin, sehingga mudah dalam menangkap ilmu yang diberikan. Hal tersebut diungkapkan oleh pelatih baris berbaris dan upacara para santri Batiwan Milkoramid 0810-06 Kertosono, pembantu Letnan 1 Sumanto. Harapan saya selalu bisa menyampaikan ke para santri yang telah mengikuti kegiatan upacara ini, yang tadi disampaikan ke pengasuh, harapannya adalah santri bisa mengaplikasikan kegiatan ini sebagai tolak ukur ke depannya. Nanti bisa diaplikasikan di wilayah apabila sudah disebar ke penjuru wilayah. Angka yang baik kita ambil, yang terjelek kita tinggalkan. Melalui pelaksanaan kegiatan tersebut, harapannya para santri dan seluruh warga Ponpes Al-Ubaidah terus menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kesehariannya, sehingga terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.